nggak nemuin kita. Iya. Bunyinya seperti kodok. Oh no. Jam. Mana dia? Mana itu? Oh itu tuh. Ayo kita sini, Sarah. Oh iya yuk. Iya. Jurus kekuatan terbang. Kamu melihat aku ganteng kan? Jelek. Jelek. Cuma satu, Mon. Apa? Kamu tahu apa? Kita harus membuat dia pingsan dulu. Rasakan! Apalagi aku bisa jadi kecil di badannya Sarah. Tuh, kau jangan aneh-aneh. Apa? Maksudnya masuk kuping dia. Gimana sih? Guys, kali ini kita akan masuk ke dalam kepalanya si Sarah Filoid. Kayaknya ada sesuatu yang merasuki ke dalam kepalanya, makanya dia bisa melihat hal yang aneh-aneh, guys. Ya udah kita masuk ya. Oke, Tun. Kau udah siap? Masuk. Oke, kita masuk. Ini di mana ini? Tunggu dulu, aku harus cari sesuatu. Catatan pribadi si Sarah Filoid. Apaan? Bangun, dia mau lihat rahasia kamu. Coy, kita pijak-pijak ini Sarah. Sarah, bangun. Satu. Dia sepertinya kepijak sampai pingsan, Mon. Enggak. Kenapa dia? Sarah, guys, kenapa dia, guys? Ayo cepat kasih like. Sepertinya, Mon. Supaya Sarah bisa bangun. Kalau menurut aku, Mon, aku harus ngomong ke dia nih dengan sangat dekat. Sarah, di bawah kamu ada lift bed. Kamu cuma perlu klik di sana. Ayo kan? Aku di mana ini? Ini ada di dalam otak kamu, Sarah. Jadi kita mau cari tahu apa yang sebenarnya.
sebenarnya di dalam otak kamu? Kenapa kamu bisa sakit kepala dan melihat penampakan? Nah, otak dia bersih, tidak seperti otak kamu, Mon. Penuh dengan buku. Wah, ternyata Sarah itu orang pintar. Keren ya. Kita coba cari tahu, Ton. Ini tombol apa ya? Oh, no. Ini kan otakku? Otaknya ada scary clown, katanya. Kalian di mana? Aku sama Sarah. Kamu jauh-jauh sana. Katanya ada makhluk yang jahat, ada clown yang jahat, dan kita harus cari teman kita. Kita harus mencari teman kita, si Jimmy. Siapa Jimmy? Gak tahu, Jimmy. Jangan-jangan Jimmy itu adalah yang disukai sama Sarah kali. Jimmy. Serius, kamu ada pacar baru, Sarah? Anak-anak gak boleh pacaran ya, gak boleh pacaran. Oke, kita cari teman kita, Jimmy. Jangan-jangan Jimmy yang bikin aku sakit kepala. Nah itu dia, kamu gak mau sama dia. Dia kasih kamu santet. Aku disantet. Betul. Bagus sekali. Kok ngeri sekali. Bahaya. Ini Jimmy di mana sih, woy? Kayaknya dia gak ada di rumah ini, Tun. Kita harus keluar, Tun. Ayo, kita coba keluar deh. Gak ada, Tun. Ayo, sini. Ini rumah Jimmy. Bukan ada sayang di sini. Jimbo kan? Suara apa itu? Gak tahu. Kenapa lagu tiba-tiba mencekam? Iya, apa itu jadi? Jangan-jangan Jimmy itu adalah ini dia, boneka-boneka yang melihat kita saat ini. Enggak deh. Ya ampun, kamu jangan horor-horor kayak gitu. Takut. Iya. Keluar. Dia sepertinya sedang menangkap kodok-kodok. Ambil dulu kodoknya, woi. Mana ada kodok? Coba. Oke, kita coba di luar. Garing. Pakailah ke otaknya. Iya. Ada kodok di luar. Kita ikutin permennya ya, ikutin permen. Ambil permennya, ini manis-manis sedap. Aku suka makan permen. Ini katanya suruh kita ikutin, Mon. Aku makan permennya. Iya, kita makan permennya aja. Sampai giru saya. Iya, sampai opo-opo. Permen terus. Nyam. Ini, kenapa? Ada apa dengan si Jimmy? Aku gak peduli. Sesuatu yang bisa kita ambil lagi lah. Oh ini, Sarah.
Jawa aja supaya dia nggak tembak kita pakai api-api itu.
balonnya. Oke, kita coba hancurkan, guys. Kita tembak-tembak semua balonnya. Kunci. Sini. Ada kunci. Oh iya, kita dapat kunci nih. Oke, aku ambil ya. Mana? Oh, pintu yang tadi. Hah? Yang ada bos-bos itu. Benar. Oh, ini. Oh, no. Gede sekali tuh. Aduh. Oh, no. Atun, kau cowok kan? Kau hajar dia, Atun. Kita dari belakang, Tun. Aku doakan kau itu. Waduh, sekali. Gini. Kenapa, Sarah? Kenapa, Sarah? Gini, Sarah. Inilah orang yang dalam pikiran kamu. Kenapa dia lebih jelek daripada aku, Sarah? Ya ampun, terlalu. Kita harus menghadapi dia. Kita tuh pada panah dia, ayo. Aku di sini. Kita panah dia. Rasakan. Uts. Oke, kita harus headshot. Oke, headshot dong. Itu di kaki dia itu kok kayak ada, ada firework. Iya, oke. Kita langsung naik ke atas. Kita coba sambil naik ke atas deh. Aku tembak dari atas ya. Oh, dia tembak banyak aku. Banyak juga. Coba lihat tesnya ada apa, Mon. Oke, aku coba naik ke atas lihat tesnya, guys. Oke, kita buka. Oh, kita dikasih TNT. Cuma yang gimana taruh TNT-nya? Iya. Oh, jadi kita dikasih perlengkapan buat lawan si Jimmy ini. Iya, betul-betul. Dan di situ, di ujung situ kayaknya ada orang deh. Kita kayaknya harus ke ujung situ. Sebentar, aku turun ke bawah. Luar. Kita naik ke atas lagi. Dia keluar kepala. Seperti gini. Makasih ya sudah menyelamatkan aku. Sebenarnya aku enggak mau merasuki kepalanya si Sarah Filowit. Cuma badut itu jahat banget. Dia selalu menghantuiku. Jadi aku mau minta tolong kepada kalian dengan cara masuk ke dalam kepala Sarah Filowit. Maafkan aku ya. Oh, jadi gitu. Ternyata suara yang di kepala Sarah Filowit itu memang clown, bukan si Jimmy, guys. Ya lah kalau gitu. Oh, cara pulangnya gampang. Kalian tinggal masuk ke rumah yang ada di depan situ. Nanti kalian akan pulang dengan sendirinya. Oke, ayo kita pulang, guys. Let's go. Ayo, Sarah. Ayo, Tun. Si Sarah udah bangun. Sarah, apakah di kepala kamu masih ada dengar suara-suara yang aneh? Tadi aku kenapa ya? Kamu tadi itu kepikiran aku terlalu banyak. Lain kali jangan. Enggak. Tadi kamu dirasuki sama hantu-hantu, Sarah. Kamu dengar suara aneh-aneh. Oke deh, teman-teman. Jadi video kita cukup sampai di sini ya. Jika teman-teman suka sama videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa mampir ke channel teman aku, yaitu si Sarah Filowit. Linknya udah Momon taruh di bawah kolom deskripsi ya.